Halo teman-teman Bobo, gimana kabar nih? Harus sehat dan semangat ya. Ada channel baru loh, namanya Grid Kids. Grid Kids ini ngebahas tentang informasi dan pengetahuan yang menarik buat kamu. Sekaligus ada juga video-video lucu. Teman-teman ada yang punya hewan peliharaan? Tahu tidak? Berdasarkan beberapa riset menunjukkan bahwa memelihara hewan membawa dampak positif bagi kita. Salah satunya untuk meningkatkan ketenangan diri saat kita menghadapi persoalan. Dan tanpa disadari, ada ikatan batin antara hewan peliharaan dengan pemiliknya. Nah, kali ini aku akan kasih teman-teman video hewan-hewan peliharaan yang manja kepada pemiliknya. Gak usah lama-lama lagi yuk, langsung kita lihat aja videonya. Teman-teman suka nonton video-video lucu kan? Di sini kita ngebahas tentang video-video tersebut. Kayak video bayi lucu. Teman-teman ada yang masih punya adik? Sepupu? Keponakan? Atau tetangga yang masih bayi? Wah, kalau ada, kalian pasti seneng banget ya. Karena mereka pasti sangat lucu dan mengemaskan. Nah, kali ini aku akan kasih kamu video tingkah lucu bayi-bayi yang viral nih. Langsung kita lihat aja yuk videonya. Baru lihat cuplikan gambarnya aja udah lucu ya, karena pipinya yang kayak bakpao, teman-teman. Tapi adik kecil ini sedang apa ya? Ternyata adik bayi ini lagi di-massage ya. Enaknya, adik kecil pipi bapau ini sangat menikmati sepertinya. Aku juga mau ah. Teman-teman pasti juga mau. Apa yang akan terjadi dengan adik bayi ini ya? Sepertinya dia sedang melihat pemandangan. Ia terkejut teman-teman. Bukannya menangis, tapi adik kecil ini malah berjoget. Lucu dan menggemaskan sekali ya teman-teman. Lucu. Agak bingung ya sama ekspresi adik bayi ini. Kira-kira adik bayi ini ketakutan atau ketawa ya? Coba lihat ekspresinya. Ia terlihat melotot ketakutan, tapi tidak menangis. Suaranya menunjukkan bahwa ia seperti menikmati mainannya. Tapi sepertinya dari suaranya ia menyukainya. Lucu sekali ya teman-teman. Aduh, kasihan adik kecil ini. Ia mau mengambil mainan mobil-mobilannya, tapi tidak bisa. Ia kalah cepat dengan mobil-mobilannya. Tapi greget ya melihatnya. Jadi pengen aku yang ambil saja itu mainannya. Kalau teman-teman gimana? Aduh, adik bayi yang lucu ini sudah terlihat lucu dan imut dengan bandul kelincinya dan asik bermain dengan tali, harus kaget dengan mainan T-Rex. Ia benar-benar kaget, teman-teman. Saat wajahnya berhadapan langsung dengan wajah T-Rex yang mulutnya sedang terbuka dan matanya menyala merah. Kalau aku mungkin akan takut juga di waktu seusia adik kecil itu ya. Kalau teman-teman bagaimana? Video hewan acting dan masih banyak lagi. Wah, si Manis tergeletak di aspal dan ada Dogi yang datang berusaha untuk membangunkan. Gimana reaksinya si Dogi ya pas tahu kalau dia dibohongi? Sepertinya si Dogi benar-benar berpikir bahwa si Manis telah meninggal. Dan... ya ampun, si Dogi langsung mengejar si Manis. Sepertinya dia sangat kesal karena sudah ditipu sama si Manis. Sepertinya si Manis kali ini yang dikerjain sama seekor tikus. Mungkin ini balasan karena sudah ngerjain Dogi sebelumnya. Ya ampun, lucu banget ya teman-teman. Tikusnya benar-benar breaking seperti aktor saja. Dia sesekali mendongakkan kepalanya untuk mengecek keadaan sampai si Manis benar-benar pergi. Wah, ini posisinya ayamnya di depan si Manis. Kali ini si Manis kena tipu sama si ayam juga nggak ya? Tapi
si ayam gak bergerak sama sekali nih. Kan benar, dia hanya pura-pura. Teman-teman penasaran kan? Langsung aja subscribe channel Great Kids dan klik link di atas ini. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!